Oleh karena kemurahan Tuhan, GBI Suropati telah dipakai untuk membawa jemaat lebih intim kepada Tuhan dengan doa, pujian, dan penyembahan melalui berbagai macam kegiatan yang telah diadakan. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Hingga akhirnya, dunia menghadapi tantangan besar. Pandemi, resesi, retaknya relasi. Tetapi lebih dari itu, orang-orang kehilangan harapan. Hingga akhirnya, kita menghadapi new normal. Ketika dunia berkata, tetap di rumah saja. Tetapi, Tuhan berkata, masa-masa sulit membuktikan bahwa gereja bukan hanya sebuah gedung, melainkan gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Dalam satu tahun terakhir, selama masa pandemi, GBI Suropati tetap mengikuti tuntunan Tuhan dalam memberitakan firman Tuhan melalui ibadah online yang boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan juga menjangkau generasi Yeremia. Selain ibadah, gereja juga memperlengkapi jemaat dengan diadakannya seminar akhir zaman. Antusiasme jemaat dalam mengikuti seminar ini mendorong gereja untuk mewadahi jiwa-jiwa dengan membentuk Jeremiah Movement Ministry. Ini semua kami lakukan untuk terus memperluas kerajaan Allah dan ikut mengambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung. Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa GBI Suropati Kota Malang Rayon 2 sudah berumur 11 tahun. Selamat buat Aven, buat semuanya. Selamat, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Ini doa saya, agar kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta yang ketiga ini. Dan Tuhan ingatkan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Saya berdoa supaya kita semua menjadi serupa dengan gambarnya. Sehingga pada saat dia datang untuk menjemput gerejanya, kita semua akan diangkat bersama-sama. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat ulang tahun yang ke-11 untuk GBI Suropati Malang. Izinkan saya mewakili semua rekan-rekan dan seluruh pengerja yang ada di Bandung mengucapkan selamat dan sukses di ulang tahun yang ke-11 ini. Kiranya berkat Tuhan terus berlimpah buat GBI Suropati Malang. Khususnya Tuhan akan tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang terus baru. Tuhan terus berikan kekuatan juga buat Pastor Aven dan seluruh keluarga, semua pengerja dan jemaat Tuhan yang ada di Malang. Kiranya damai sejahtera Tuhan terus melimpah juga untuk GBI Suropati Malang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 buat GBI Suropati Kota Malang. Haleluya. Selamat Pak Aven, Ibu Ana, dan semua tim yang ada. Saya terlalu percaya Tuhan sedang bawa GBI Suropati di Kota Malang ini masuk dalam rencananya Tuhan yang makin dahsyat, makin luar biasa di era Pentakosta yang ketiga. Akan tuai jiwa-jiwa, akan membangkitkan generasi Yeremia.
katakan amin, puji Tuhan. Haleluya, sekali lagi selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, haleluya. Kepada keluarga besar GBI Suropati di Malang, kami turut berbahagia untuk ulang tahun yang ke-11. Tuhan terus memberkati sehingga menjadi gereja yang bertumbuh sehat, kuat, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat untuk Pak Aven dan seluruh tim penggembalaan dan seluruh pengerja serta seluruh jemaat. Kami dari Bandung selalu mendukung dan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Shalom buat Bapak Pendeta Muda Aven Hartianto beserta dengan keluarga besar yang ada di GBI Suropati Malang. Kami dari GBI Hong Kong mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11, 7 November 2021, di tengah suasana pandemi, di tengah suasana yang sedang dalam pemulihan, kami tetap ingin berkata, semangat! Dan piala penuaian besar tetap terjadi, dan terimalah berkat yang kami lepaskan dari Hong Kong ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini berlimpah-limpah untuk GBI Suropati yang ada di Malang dengan seluruh keluarga besar yang ada di sana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 kepada GBI Suropati Malang, Pak Aven dan Ibu sebagai gembala dan seluruh pengerja, tim dan juga jemaat Tuhan. Memasuki dalam dimensi yang baru, kapasitas yang baru, pengurapan ganda, pewahyuan, bahkan menjadi the third Pentecost messenger, finishing the Great Commission, menyelesaikan amanat agung. Tetap bersatu, tetap semangat, dan muliakan Tuhan Yesus Kristus. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar GBI Suropati Malang? Dalam kesempatan berbahagia ini, saya dan keluarga menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-11. Saya percaya ini perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan, boleh ada sampai hari ini memberkati kota, memberkati banyak orang, dan biarlah rencana Tuhan, penugasan Tuhan boleh tetap diselesaikan sampai Tuhan datang. My younger brother, Pastor Aven, Pastor Anna, juga Ella dan Victor, para leader, semua pengerja, kepala departemen, semuanya Tuhan berkati berlimpah sampai jemaat Tuhan. Semua dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dan menjadi pelaksana dari tugas Tuhan di era Pentakosta yang ketiga. Tetap maju, tetap kuat, biarlah berkat yang berlimpah dari Tuhan memberikan sejahtera, kuasa, sukacita, penyertaan, perlindungan, sehingga semua yang Tuhan inginkan boleh digenapi oleh GBI Suropati Malang. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Selamat ulang tahun. Shalom, sudah dikasih Tuhan. Saya Pendeta Willier Kauntu, saya mengucapkan selamat ulang tahun atau anniversary buat GBI Suropati Kota Malang yang ke-11. Wow, luar biasa. 11 tahun bukan usia singkat di mana Tuhan sudah bekerja sampai hari ini membawa gerejanya. Bahkan di tengah masa yang sulit seperti pandemi COVID-19 ini, gereja tetap terus boleh bergerak memenangkan jiwa. Saya percaya tahun-tahun ke depan akan menjadi tahun yang penuh dengan tantangan, tetapi orang-orang yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan akan terus dibawa naik. Saya berdoa GBI Suropati Malang akan terus naik dan tidak turun. Akan dipakai Tuhan memenangkan banyak jiwa, akan membawa pengaruh, dampak yang positif, membangun masyarakat dan sekitar menjadi berkat buat banyak orang. Terus sekali lagi saya percaya, ya saya kenal Bapak Pendeta Aven dan keluarga, Bapak Pendeta Aven dan semua jajaran pengerja, bahkan sampai jemaat akan alami hal-hal yang excited berjalan dengan Tuhan. Selamat memasuki level yang baru di dalam melayani Tuhan dan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI Suropati Malang.
Selamat ulang tahun. Tidak terasa selama 11 tahun Tuhan sudah menyertai, memberkati, menuntun gereja ini. Saya percaya di waktu-waktu ke depan, di hari-hari ke depan, Tuhan akan membawa gereja ini terus naik, tidak turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.